Jadi ini tampilan depan Toyota Avanza terbaru 2021 Veloz. Dia lampu sudah LED. Ini adalah tampilan depan Toyota Avanza Veloz terbaru 2021. Tampilan depan kita lihat lampu dia sudah LED. Sudah LED ya lampu. Tapi yang bukan segaris gitu ya. Lampu sudah LED. Terus di sini kita lihat ada lampu halogen. Ya, tampilan depan sporty. Terus di sini touch spion dia sudah mirror ya, mirror elektrik. Bisa buka tutup dari dalam. Ini sudah ada tombol buka tutup otomatis ya. Kalau dia sini kita lihat dia ini pelak 15 ring 15 dari ban. Ini adalah tampilan belakang dari Avanza Veloz 1,5G Limited Edition. Dari lampu yang pertama kali keluar ya, lampu panjang satu, terus lampu pendek seperti ini, tapi ini tidak ada. Terus lampu pendek seperti ini ya, ini saja. Lalu lampu pendek seperti ini, ada ini satu, dan yang terakhir ini lampu seperti ini ada dua. Ini ada mata kucing. Terus ini ada garis-garis ini untuk menghilangkan embun. Kita lihat belakang. Ini ada tempat charger ya, charger ada 3 botol. Ini ada tempat safety belt belakang. Terus kita ke tengah. Kita lihat tengah. Ini juga ada tempat charger. Terus ini dia. Sudah ada ini ya, layar ya, masih lalu kita lihat bagian dalam depan. Ini bagian depan kursi driver ya, seperti ini. Kita hidupkan AC dulu, AC di sini ya. Ini setelannya nih sekeliling. Nah, seperti itu. Lalu dia sini di panel indikator seperti ini tampilannya. Ini karena masih di rem tangan ya. Dan itu safety belt. Lampu safety belt hidup terus karena kita tidak pakai ya. Matic seperti itu. Lalu di sini tombol di sini dia sudah ada pakai mirror elektrik. Seperti lampunya, lampu seperti ini mirror elektrik namanya. Ini ke kiri, setel kiri, ini setel kanan. Setel kanan seperti ini, kaca spion ya. Baru kita geser. Geser ke bawah. Seperti ini akan menggeser. Seperti itu.
gitu ya. Dan ini untuk menutup kaca spion. Oke. Oke. Seperti ini sama tombol-tombolnya, power window-nya. Sini juga sama tombolnya mode untuk lagu, pilih lagu channel. Tuasnya seperti ini, transmisinya, tuas transmisi ya, saya lihat sendiri sudah zigzag PRND D3, ada manualnya dan ada matic-nya. Rem tangan masih biasa ya, manual ya. Colokan charger. Nah, yang ini sudah tahu lah ya, lampu-lampu ya. Nah, bagian lampu-lampu sudah tahu lah. Dan ini pedalnya dua, gas dan rem. Oke. Kita matikan saja. Sudah mati total. Lampunya sudah tidak ada. Jadi ini adalah tombol start stop engine ya. Kita sebelum menghidupkan, kita tekan pedal rem dulu ya. Dia lampunya hidup 2 detik. Seperti itu. Jadi cara mematikannya, dia tidak usah tekan pedal rem lagi ya, langsung aja cepat. Nah, seperti itu. Ini tenaganya benar-benar mati, sudah mati benar-benar ya, tidak ada lagi lampunya, sudah tidak ada lagi. Nah, ini sudah full mati. Itu di sini juga ada, itu dia tombol shift lock ya, tombol shift lock. Jadi untuk parkir saya sudah jelaskan sebelumnya apa fungsi tombol shift lock ini, nanti bisa dicek di linknya di atas ini. Oke. Ya, sudah selesai kita matikan. Terus ini sudah ada tombolnya, tidak perlu pakai kunci lagi, sudah kunci sendiri. Membuka juga seperti itu, kalau mau membuka. Tutup. Oke, ini pelaknya kita lihat ya, ring 15. Ring 15. Mana baca? Ya, ini ring 15. Ah, ini 18565R15. Ya. Ini adalah tanda 60 tahun Toyota ulang tahun. Seperti ini ada logonya ya. Oke. Ini tempat tarian apa ya? Derek, bisa dibuka seperti ini. Kita yang di derek, kita yang menderek. Ini tepat ban serep, bukan ban serep. Kalau ban apanya, kunci-kunci, ya ada berada di sini. Ah, saya di bawah itu. Depan kiri ya, kunci-kunci biasa kan di belakang.
biasa kan di sini. Nah, di sini. Oke. Okay.